Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mensosialisasikan peliputan tahapan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur tahun 2024 kepada awak media. Memasuki tahapan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mulai mensosialisasikan tahapan tersebut kepada awak media untuk tugas peliputan. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan mengatakan kehadiran awak media dalam setiap tahapan pemilihan sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden RI, anggota legislatif hingga sekarang, pemilihan kepala daerah sangat diperlukan untuk memberikan informasi perkembangan kepada warga Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk melanjutkan proses atau koordinasi yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu, ya, dari tahapan ke tahapan, terutama yang sudah wartawan senior pasti sudah bersama-sama dengan KPU sejak KPU itu ada, sekaligus menguatkan lagi dan mencari satu terobosan-terobosan secara bersama. Sementara itu, pihaknya berharap seluruh awak media yang meliput rangkaian tahapan demi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dapat menangkal hoaks dan memberikan informasi yang benar kepada warga Sulawesi Utara terkait tahapan pilkada tahun 2024 ini. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.